Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin menampilkan sosok seorang ulama yang ngetop populer masyhur di kalangan ulama Indonesia. Seorang mufassir, juga ahli fiqih, dan seorang yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Beliau adalah Gus Baha, yang videonya banyak diambil oleh para YouTuber. Karena memang fenomenal keulamaan beliau dengan usia yang masih muda, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, tentunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita angkat statement beliau sebagai seorang ulama muda berkaitan dengan Wahabi yang tentu saja berbeda dengan orang-orang sekitarnya yang benci Wahabi. Bagaimana kalau yang lainnya ketika yaitu mengungkapkan rasa kebenciannya kepada Wahabi. Tetapi beda dengan Gus Baha ini, Gus Baha Nur Salim ya, atau Kiai Haji Baha Nur Salim, Bahauddin Nur Salim. Beliau seorang yang luar biasa, sangat cerdas, dan pula ahli bahasa yang kental dengan logat Jawanya, tetapi bisa membuat orang terpesona, tertarik, juga mengambil pelajaran dari beliau. Banyak sekali ulama-ulama yang memuji beliau. Pandangan-pandangan ulama terhadap beliau luar biasa. Termasuk pandangan Ustadz Ade Hidayat kepada beliau, kita tahu ya. Nah, beliau terhadap Wahabi tidak seperti yang lain-lainnya. Beliau kritisi sesuatu yang layak dikritisi. Tapi beliau puja sesuatu yang layak dipuji. Nah, tentu saja inilah yang perlu bagi kita sekalian menampilkan sosok kita di dalam memahami kelompok-kelompok lain yang berbeda. Bukan dengan kebencian, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu dan kesolehan kita. Itu yang akan bisa memberikan nilai kepada kita baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di tengah-tengah manusia. Karena lidah itulah yang akan dinilai oleh para pendengar. Siapa Anda? Coba kita teladan dari Gus Baha ini, Gus Baha Nur Salim ini, kita tiru bagaimana beliau menyikapi Wahabi. Ya, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Karang Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering tidak pati hormat sama Ma'akhirun Nubuah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Baha benci Wahabi, enggak juga. Dalam hal yang kita enggak cocok, yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama, apa? Dalam hal yang sama, karena mereka benar. Itulah perkataan beliau yang membuat saya senang sekali
bahasa yang disampaikan oleh beliau ini memang ulama panutan. Ada rasa ketidaksenangan pada Wahabi hanya pada bagian-bagian tertentu, tidak semuanya. Di antaranya tadi berkaitan dengan Ma'asirul Nubuwah, yaitu jejak sejarah, bekas sejarah, atau fakta sejarah. Nah, beliau juga membandingkan dengan Sayyid Muhammad, yaitu salah seorang ulama di Mekah juga, sebagai pengarang kitab. Di satu sisi, beliau memuji Wahabi, meskipun beliau berbeda dengan Wahabi. Ini menunjukkan sikap beliau yang memang berilmu, berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, biasanya membabi buta. Meskipun misalnya berilmu, ada yang yaitu mengikuti hawa nafsu karena ingin mengkritisi Wahabi dengan kasar, lalu dilakukan sikap-sikap yang kasar. Karena merasa tidak cocok dengan Wahabi, lalu mengkritisinya dengan kasar, bahkan menghujatnya, menghinanya, dan sebagainya. Terkadang juga menjadi takfiri terhadap Wahabi. Mereka ini biasanya yang anti-anti Wahabi lupa diri ketika mengatakan Wahabi takfiri misalnya, tanpa merasa malu dia juga takfiri terhadap Wahabi, menyesatkan segala gitu. Seolah-olah paham itu menjadi dasar-dasar argumen untuk memaki orang lain. Ini tidak ada pada Gus Baha. Jiwanya begitu tentram dan nyaman menerangkan Wahabi, yang tentu saja bisa diterima oleh semua orang, karena memang dasarnya keilmuan. Tidaklah sebagaimana orang-orang lainnya yang biasanya menggambarkan Wahabi tidak pada tempatnya, dan itu tidak terjadi pada seorang ulama yang bernama Gus Baha Nur Salim. Nah, kita patut mencontoh, menteladani sikap beliau yang arif di dalam, yaitu dan bijak di dalam menilai orang lain. Pakai timbangan, pakai wazan, gitu, pakai parameter. Sehingga kita tidak membabi buta mengkritisi orang lain. Itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kepada kita untuk lebih cerdas lagi memahami orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.